Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil al-ulama al-a'izza nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallahu ayyajma'ana fi jannatihi al-ulama al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in, orang yang jumpa dengan Nabi, sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham, saya ini sedang susah hati, Imam. Sedang risau. Hati saya sempit. Jiwa saya kering kerontang. Putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya tiga hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini, bukan bapak. Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan taucu. Taucu itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu Ustaz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini. Karena saya hari ini rekaman 8 episode. Satu episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an
kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma allafta baina qulubihim, belum tentu kau mampu menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa, Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan angku, jangan sombong, panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya. Ustaz Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya. Gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak tobat. Sudah banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak? Apa yang dirisaukan? Apa yang disusah hatikan? Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah. Habis UAS, ujian akhir semester. Bawa transkrip nilai. Bawa transkrip nilai. Tong, sini lo. Ya lihat. Loh, kan tiap bulan udah dikasih uang jajan, udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop, semua lengkap. Kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, papa, serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, pak. Dengar ceramah Ustaz Somad. Jangan risau, jangan susah hati, kembalikan kepada bapaknya. Setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridho ini. Tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah ngingat biji sawi, tai coro. Kecoa. Kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak Allah. Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia ke. Memang semua ini terjadi atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7. Bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian. Mas, kok mas gak sholat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita, hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan,
aku beri kau dua jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih. Black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'buda bi'aqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini, ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi kasira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah, biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung, iya juga ya katanya. Udahlah kalau bisu, biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, tapi dia tidak mau menerima Islam. Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa, buat maksiat, itu orang yang fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata la syarika. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali sehabis salat subuh dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang enggak ingat, orang dia tertidur. 10 tadi. La ilaha illallah syarika lah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah?
Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apalagi berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya. Lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia. Walahul hamdu, puja-puji hanya milik dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Habis, kita tak punya apa-apa. Lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa? Suara Abdul Somad. Dari siapa? Dari Allah. Dipakai untuk baik, dapat pahala. Dipakai untuk tak baik, dapat dosa. Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya. Apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat, kasih orang lain. Lucu juga kan. Kejarnya setengah mati pun tampanting. Udah dapat, kasih orang lain. Udah dapat, kasih orang lain. Yang gak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja. Soalnya dapat pegang ya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya? Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan. La raiba, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solehah. Mas sampai enggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas, kata dia. Akhirnya dia datang. Rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan. Ayqaza zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya, lalu mengajaknya sholat, walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik, enggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker, semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya enggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwwata illa billah. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia, Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Qur'an, terimalah Qur'an itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal, ceramahnya enggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul, Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul, Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat, Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridai Allah, ada yang dimurkai Allah.
Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita berusaha, berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita Pak Ustaz? Iya, ikhtiar. Bapak kenapa jualan, kenapa dagang, kenapa bisnis, kenapa bekerja? Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Gak bisa saya request, ya Allah aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Gak bisa. Allah dulu gak ada ngasih kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. Gak bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita gak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Gak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlussunnah wal jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain berdiri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini gak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama, terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, merusak akal. Tapi juga di depan kita ada air zam-zam. Mana yang kita pilih? Zam-zam. Kenapa pilih zam-zam? Lima syuribalah. Air zam-zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa enggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Enggak bisa. Tiba-tiba doa untuk zam-zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Enggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis ini min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizil yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'ani. Berapa banyak orang baca Qur'an dilaknat oleh Qur'an. Kenapa? Enggak betul panjang pendek. Mat, idram, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Qur'an. Kenapa? Enggak pernah baca. Baca Qur'an. Qur'an itu dibaca dulu. Setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya. Tapi kita enggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau enggak dengar. Dengar baik-baik. Dengarkan. Saya rasa sholat subuh ini bukan main nikmat. Nikmat mendengar suara, mendengar ayatnya. Hanyut seperti naik kapal Van der Wijk yang belum tenggelam.
Masya Allah. Setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya qorinya pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara satu. Bayangkan, bangga enggak jadi orang Indonesia? Bangga. Bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, enggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Enggak bisa, orang kita semuanya bisa. Orang India enggak bisa bilang T, everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu enggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan. Pisau dia makan. Lidah. Lidah orang Indonesia ini lembut, halus. Gara-gara itu, batu gilingan tipis. Pisau potong rujak tipis. Semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah, ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengalahkan. Apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar, itu mursyid tarekat Khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota, Khalwati Khalwatiyah. Yang sebelumnya dia juga mendapat baiat tarekat Syattariyah dari Syekh gurunya di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari gurunya, lupa namanya. Apa maknanya? Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur, bukan. Ada masanya mereka memilih, ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan, dibuanglah dia ke Ceylon. Ceylon. Di mana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Ceylan. Ceylan, tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Enggak, di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah. Tidak ada putus asa. Ini baru dibuli 2-3 hari udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Baru dibuli down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini, bangkit semangat lagi. Takbir! Allah. Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 5.15. Sekarang jam 6.15. Berarti sudah 30 menit. Artinya apa? Setan sudah 30 menit kipas. Nina bodoh. Setan sudah mulai berhasil. Sudah mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua. Terbang habis potong panting setan. Orang marit. Kentut lah Ustaz ini, kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada yang samping ini enggak bisa melihat, dengar suara aja. Nah, itu pahalanya besar juga itu. Karena penasaran itu juga pahala. Ada yang di belakang sana berdiri. Jauh, Ustaz itu kecil nampaknya. Nah, itu juga pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin. Idza sa'altum Allah, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga jannatul firdaus.
Bukannya minta, Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la, masukkan kami ke dalam surga jannatul firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya firdaus. Orang barat payah nyebut fa, sulit dia nyebut firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Di KTP firdaus. Firdaus. Firdaus, jannatul firdaus. Kata Nabi kalau minta, minta surga jannatul firdaus. Tapi enggak semua orang pede minta firdaus. Ada juga yang enggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi ahla, kata dia. Ya Allah, aku enggak layak masuk jannatul firdaus. Nabi suruh minta firdaus, dia bilang, aku enggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau kemasukan neraka aja ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau enggak layak masuk firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku enggak kuat ya Allah. Terus kamu mau ke mana? Ya, kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu, dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. Adkhilnal jannata. Gimana ente bentak-bentak Allah? Kata malaikat, kata malaikat, ini ku sentil masuk kok ke tanah lapis ketujuh. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku, buku Tarannum. Tarannum itu kalau baca Quran kan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Sri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya, Nabi SAW katanya di situ, yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat, itu bacaan fatihahnya lagunya Jaharka. Gimana bunyi Jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya enggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share. Kasih. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina الصراط Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, matta'tana bi sautik. Masyaallah, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, akhlaknya bagus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Qur'an ya Allah. Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kenapa makmumnya tahan, ayatnya panjang. Ini baca ayat betak-betak. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-gemintang.
zayyanna, kami hiasi, bizinati, zinati, dengan perhiasan. Kalau mata suka dengan yang indah, bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang lemah lembut. Maka dicari imam itu, ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir, alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih di tahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khatib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar, tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita, berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Tapi sebelum ikhtiar, belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah, itulah kehendak Allah. Udah. Itu salah kita. Ini banyak, kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Tapi gak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa gak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau gak ada bapak itu, gak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu, sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia gak mau digantikan, memang gak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat, banyak yang siap. Belum mati pejabat aslinya, disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen, banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama, habis. Sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah Doktor Profesor Doktor Mahmud Said Mamdum. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah, itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman. Saya sudah merasa besar, saya tengok bukunya 1 meter. Terasa saya sebesar kutil. Ana minin Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan katanya. Jundan. Saya perasaan enggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid kata dia. Musnid artinya sanad dia banyak, ahli sanad, kitab-kitab sanad, sanad mazhab Syafi'i, sanad akidah Asy'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta, cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip-manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riak. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah, ijazah, ijazah. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan, bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang petenteng, sok jago, sok hebat, gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500 ribu tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Ini sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hak. Allah suruh
Udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi terbit matahari. Saat terbit matahari itu, matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu ini, waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, dua tanduk. Syaitan, dua tanduk setan. Zul punya. Zulqarnain yang punya dua tanduk. Qarnain, dua tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tashabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan, menyembah setan. Nyembah berhala, berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu dua tanduk setan ini, 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi, 12 menit. Jadi sekarang jam 6, jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Itu mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustaz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu dua tanduk setan ini 12, tapi supaya mudah ingat atau lebih ikhtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustadz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau enggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, enggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia namanya sholat sunat isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena enggak cukup 3 syarat. Enggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Enggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu. Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa ya, imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek. Karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir, tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang, Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha apa isyraq? Enggak sah. Innamal a'malu binniat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih.
Ada pun yang gak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar mengandung anak. Tiap hari, tiap malam doa, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang baik, dijaga, cek ke dokter, USG. Lahir anak lucu, cantik, mungil, tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau enggak ridho, banyak orang membuang anak sekarang, dimasukkannya ke kresek, campakannya, dibuangnya ke kali. Malu punya anak. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir. Kita bunuh aja ya. Bunuh aja lah. Malu. Dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan, tidak, biarkan dia lahir dok. Dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nanti hanya akan menyusahkan saja. Biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah diponis harus dibunuh. Dijaganya, dijaganya. Anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang ponis itu gak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung, karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, pulang mati. Ada masanya kita bisa memilih, Bu. Tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku, sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibu. Ini takdir Allah. Ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita enggak pernah request dulu, aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth. Enggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu, dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak? Enggak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini? Tidak. Bagaimanapun bentuk ibu kita itu, dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya, tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Tapi yang masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit. Jangan belikan yang imitasi, sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada apa boleh buat. Menangis, meneteskan air mata, darah. Bahwa engkau punya ibu itu bukan pilihanmu. Itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan, menjadi anak yang baik atau durhaka, itu adalah pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir, ingkar, tak mau menerima hidayah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun, bunyi jam. Tit, 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 tit. Jam 3. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? Kata setan, tidur. Tidur. Tapi malaikat mengajak dia, bangun. Qum, bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun. Dia lawan. Soal itu pilihan dia benar. Lalu kemudian antara sholat ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya, ternyata dia pilih ke masjid. Lagi-lagi pilihan dia benar. Habis sholat ada pengumuman, mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan. Dengar ceramah, kata setan, jangan, tonton YouTube aja.
Tapi dia berkata, enggak, aku mau mendengar. Ini pilihannya benar. Setan berbisik lagi, nanti kalau kau tonton, tiba-tiba kau terlambat masuk kantor, ini hari macet, habis hujan tahu. Tapi dia katakan, tidak, insya Allah, lagi-lagi pilihan kita benar. Habis itu sampai ke kantor, datang orang bawa duit satu koper. Pak, ini tolong gulkan proyek saya. Kata setan, ambil. Kata malaikat, jangan, ini haram. Kata setan, ambil. Haram setan, keluarkan 2,5%. Bawa umroh ke Makkah. Kau pergi aja ke Makkah. Nanti sampai di sana kau menangis di pintu Ka'bah. Insya Allah ini bersih. Iya juga ya. Akhirnya pilihan kita salah. Ditangkap KPK. Ketika ditanya sama hakim, kenapa kamu ambil duit satu koper ini? Ini adalah kehendak Allah. Saat itu kita sedang salah atau benar? Salah dua kali. Yang pertama salah saat memilih, yang kedua salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya dengar ceramah orang enggak paham saya. Iya. Pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di sebelah. Udah setengah jam dia ngomong sih. Kawan saya nanya, mat. Dia gak manggil Ustaz, mat aja. Mat katanya, ya. Kau paham gak apa yang dia bilang? Enggak. Saya bilang, dia dapat gelar profesor itu karena kita gak paham. Kalau kita paham, dia LCMA. Gitu. Saya khawatir karena gelar banyak ini, akhirnya orang yang ini gak paham. Makanya saya selalu tanya. Di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar. Gimana mahasiswa? Paham? Paham? Enggak, Pak. Saya ulang 2 kali. Gimana paham? Enggak, Pak. Saya ulang 3 kali. Udah 3 kali saya ulang, saya tanya. Kau yang keluar apa aku keluar? Udah 3 kali, ulang tak juga paham. Karena kalau terus kuteruskan ada 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Tapi yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman bukan sekedar ilmu. Karena Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Allahumma faqihhu. Bukan sekedar alimhu, enggak. Tapi Allahumma faqihhu. Pahamkan dia agama. Apa makna pahamkan? Mengerti substansi makna agama. Jangan hanya beragama sekedar simbol. Inti agamanya apa? Salam, kedamaian. Sehingga dengan berislam ini kita menjadi damai. Tapi katanya Islam itu at-tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiz zakat wa tusum ramadan wa tahajjal baita. Ini istata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat salat, zakat, puasa, haji. Betul. Tapi lihat jawaban Nabi di tempat yang lain. Makanya hadis itu jangan diambil satu, dibuang satu. Lihat hadis yang lain. Man wal muslim? Siapa muslim itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Apa tujuan bersyahadat? Supaya kita mengakui Allah dan Rasulullah. Apa tujuan kita sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Apa tujuan kita haji? Tujuan haji adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa, no seksual. Jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, jangan nakal lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Ustaz Somad cuma pandai ngomong aja. Dia kalau ceramah kasar, saya bukan kasar, suara aja keras, hati lembut. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di ujung sana. Boleh jadi yang berdiri di ujung sana lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di sini. Yang diaminkan. Kadang jamaah ini pas saya ngomong gitu, boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga daripada yang sini. Amin gitu. Intinya jangan merasa kita ini lebih baik. Kita ini orang yang paling banyak dosa.
Abdul Somad, kau duduk di kursi, ngomong didengar orang, bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang segala aib cacatmu ditutupi Allah. Kata Agin. Kalau Allah mau, dia bukakan semua rahasia gitu. Yaumatul Balasarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Jangankan aib, jangankan cacat, jangankan dosa dibukakan Allah. Tubuh daging kulit kita yang boleh terbuka. Laki-laki itu kan yang ditutup cuma dari pusat ke lutut. Kalau dadanya dibuka, dosa enggak? Enggak. Tapi kalau dibukakan Allah, makanya ditutup sampai 3 lapis penutupnya. Singlet satu, baju satu, pakai sorban. Supaya dipakai, kenapa dipakai sorban? Supaya orang yakin ini ustaz. Betapa kita ini hanya ditutup oleh aksesoris-aksesoris. Makanya kita beragama faqih, paham, mengerti substansi makna agama. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sholat berjamaah ke masjid, hubungan baik dijaga dengan manusia, saling mendoakan, ada silap salah minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya selama menyampaikan tausiah ini? Dah, selesai, habis 60 menit. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq, sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang, menyerang, naik ke atas Jabal Zur, Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak? Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati, katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih, la ilaha illallah. Stres, depresi, ambil tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah SWT. Fir'aun dari belakang akan mengejar, menangkap, membunuh, mempancung kepala. Di depan Laut Merah. Lanjutkan ke depan, mati Laut Merah. Mundur ke belakang, Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan mati Musa. Apa kata Musa? Kalla. Kalla. Inna ma'iyya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Stres, depresi. Mau terkencing, maaf, mau mencret rasanya. Kenapa? Debit kolektor sudah ada di luar. Digas-gasnya, apa yang bisa dilakukan? Apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus? Enggak, minum sampo, enggak mati, bubui-bui aja mulut. Yakinkan dirimu bahwa kau salah mengaku, aku akan bayar. Aku akan bayar, Pak, tapi sekarang aku belum mampu, aku akan bayar. Sampai masanya aku bayar. Dia bentak, bentak lagi. Kapan kau bayar? Nanti ku bayar. Teriakan, bentakan yang berisi kekuatan, pertolongan dari Allah. Dia pula yang pucat dengan cik. Iyalah, saya pulang dulu. Dicabutnya pedangnya. Nabi waktu itu sedang sendirian di bawah pohon kurma. Sahabat-sahabat sedang jauh. Ya Muhammad, kemarin sahabatmu banyak, sekarang kalau aku pancung kepalamu, siapa yang menolongmu? Kata Du'asur. Apa kata Nabi? Satu kalimat, Allah. Jatuh pedangnya. Dari mana kekuatan itu? Datang dari Allah. Mana ada kekuatan kita? Saya ketika ceramah, pulang dari ceramah, awal-awal viral, awal-awal jamaah ramai, saya bawa ibu saya, almarhum mak saya. Pas pulang ke rumah dia nanya, kok miara jin ya? Kenapa sih, bilang? Kok banyak sekali orang dengar ucapanmu? Berarti kau pakai pelet. Okay, jadi saya bilang tidak. Saya tak tahu ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Banyak juga orang ngomong memuka udah senangi, PD-nya luar biasa, rupanya pakai sabu-sabu. Orang pakai sabu tuh PD-nya luar biasa. Hai guys. PD semua, rupanya error sudah otaknya.
Makanya yang kita tanamkan ke anak-anak kita adalah keyakinan, nak, bahwa kau senantiasa bersama dengan Allah. Mama tidur kamar sebelah ya. Kamu tidur sini. Mama takut ada hantu. Ada Allah, nak. Allah. Maka tulisan dibuat di situ Allah, la ilaha illallah. Ini tenang ya, nak. Ada Spiderman. Gimana menanamkan Spiderman kepada anak? Akhirnya dia bukan gini. Kalau ditanamkan ada Allah, dia akan Allah. Gua tanam ke sana. Nah, kata dia. Ustaz pun gitu kayaknya juga, dari jauh. Pengalaman saya banyak anak-anak. Ustaz, gitu. Oleh sebab itu, maka yang kita tanamkan ini adalah Allah. Saat kau senang, nak. Saat kau kaya, nak. Ada Allah. Maka jangan angku, jangan sombong. Bersyukur pada Allah. Saat kau susah, jangan stres, nak. Jangan depresi. Kenapa? Karena ada tempat kau mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh barokah ini. Kita tidak pernah berpisah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Bapak Ibu selalu mendoakan saya. Betul? Yang bilang betul yang mendoakan aja, yang enggak jangan. Kami selalu mendoakan Ustaz, tapi nama Ustaz enggak kami sebut. Kapan Bapak mendoakan saya? Ketika Bapak berkata, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Dan saya juga mendoakan Bapak ketika saya mendoakan Nabi. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Dan Bapak masuk dalam doa itu. Kenapa? Karena Bapak adalah orang-orang yang saleh. Pas saya ngomong gitu, ibu-ibu nangis. Berarti kami enggak masuk. Karena di situ wa ala ibadillahis salihin. Besoknya karena ustadznya merasa tertekan, kalau gitu kita tambah wa ala ibadillahis salihin wa salihat. Kalau sudah disebutkan laki-laki, maka automatically perempuan masuk. Begitu kaedahnya. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, banyak perempuan enggak puasa. Kamu kenapa enggak puasa? Lu ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kum, laki-laki, perempuan enggak puasa. Kaedahnya kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan laki-laki, enggak. Begitu. Pelajari bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab enggak belajar. Tidak ada masa terlambat untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Itu bukan teori. Menuntut ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya? Buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin. Hai jenazah, kalau datang nanti malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Muhammad SAW. Mak kita buka, katakan Al-Quran. Untuk apa orang mati diajari? Sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnaduhu jayyid. Hadis tentang talqin orang mati, jangan ingkari orang mentalqin kan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Yang membolehkan ahli hadis, yang melarang ahli hadas. Di akhir majlis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran dan sunnah yang benar. La tada' lana zamban illa ghafartah, pulang kami dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la aiban illa satartah, tutupi aib cacat kami ya Allah. Wa la dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa la mayitan illa rahimtah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikan, tolong kami untuk menunaikannya ya Allah. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله